Aku suka matematik, suka matematik. Puas ku menolak, tetapi tetap suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasih sekalian. Bertemu kita kembali dalam kelas matematik tingkatan 5. So kita akan sambung matrices 2.2 part 2. Okay. Last class kita dah berhenti dekat bahagian 1, part 1. Kita cover dah basic operation on matrices. Kita dah cover addition and subtraction on matrices, and also scalar multiplication dan sedikit tentang multiplication of matrices. So for today's punya video, I'm going to continue with the inverse matrix. Okay. So before we go to the inverse matrix, we define, or we must know what is the identity matrix. Okay. So I hope you're ready. So what are the characteristics of identity matrix? Okay. A times 1 is equals to A, and 1 times A is equals to A. A is a basic identity properties. Okay. Kalau untuk algebra, itulah A, 1 A times 1 is A, dan 1 times A is A. Dan begitu juga untuk matrix. When a matrix is multiplied with the matrix A, its product is matrix A. Then the first matrix is the identity matrix. So what are the characteristics? Identity matrices are square matrices. Okay. Ni dia punya kata kunci ni, square matrices. Okay. Identity matrix I, kita denote sebagai I, when multiplied with a matrix A will result in matrix A. So kalau dari segi dia punya mathematical equation, AI equals to IA is equals to A. Okay. Apa yang cikgu nak tekankan dekat sini adalah square matrices. Okay. Square matrices di sini bermaksud same row dan juga same column. Itu adalah definition untuk square matrices. So sebagai contoh, 2x2 matrix, 3x3 matrix, 4x4 matrix dan sebagainya. Itu square matrices. Dan identity matrix hanyalah ada bila matrix itu square, square matrices. Okay. Dan apakah komponen yang ada di dalam identity matrix? So apakah komponennya? Kalau kamu tengok dekat sini, dia punya diagonal. Ini kita panggil sebagai diagonal. Diagonal dia kena satu, kena satu, dan selebihnya kena kosong. Itulah identity matrix. Okay. Ini untuk 2x2 dan ini untuk 3x3. Kalau kita nak extend lagi to 4x4 punya identity matrix, dia akan berbentuk macam ni lah. Okay. Diagonal kena 1. 1, 2, 3, 4 dan selebihnya kena kosong lah. Kosong, 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 kosong dan kosong, kosong, kosong. Macam ni lah. Lebih kurang. Okay. Boleh. Contoh, which of the following matrices are identity matrix? If it's not an identity matrix, give your reason. Okay, untuk yang A ni, obviously dia bukan identity. Kenapa? Because it's not square matrix. Sebab kalau kamu tengok dekat satu A tu, dia punya matrix, dia punya order dia adalah 1x2, tak sama. Dia nombor row dengan nombor column kena sama. Okay. Kalau kamu tengok B pula, B pun bukan identity. Walaupun dia square matrix, tetapi elemen ataupun komponen dia dalam matrix itu tidak mengikuti piawaian identity matrix. Tadi cikgu cakap, untuk identity matrix, diagonal kena 1, 1, dan selebihnya kena 0, 0. Okay, so ini bukan juga identity. C pun bukan, kamu tahu reason dia apa. Dan yang D ni adalah identity. Okay,
because it's a square matrix, and also the diagonal is 1 and the rest of the elements are 0. E juga adalah identity matrix. Dan F bukanlah, walaupun dia square tapi dia tak sama. Elemen dia tidak mengikuti piawaian untuk identity matrix. Next. It is given that matrix C and matrix D. Okay, show that matrix D is an identity matrix. Tadi kalau kamu tengok dekat definition tadi, dia ada cakap yang IE equals to AI is equals to A, kan? Ini dia punya properties. So kita akan gunakan persamaan ini. Maknanya kita cuba darabkan dua matrix ini, kan? Kalau kita dapat balik matrix C tu, so kita dah show lah D tu adalah identity matrix. Okay, so let's do it together. So kita darabkan matrix C dengan matrix D, kan? Minus 1, 3, 2, 5. Lepas tu darab dengan matrix D, 1, 0, 0, 1. So I hope you still remember how to multiply. First row, first column. First row, second column. Second row, first column. Dengan second row, second column. Betul? Okay. So first row, first column. Minus 1. Minus 1 times 1, minus 1. 3 times 0, plus 0. First row, second column. Minus 1 times 0, 0. And then 3 times 1 is 3. So 0 plus 3. Second row, first column, 2 times 1, 2, plus 5 times 0 is 0. And the last, the second row, second column is going to be 2 times 0 is 0, plus 5 times 1 is 5. So when you apply, when you simplify, you will get minus 1, 3, 2, and 5. So this is equivalent to matrix C. Itu dah shown lah. Okay, cuba nanti kamu buat. Kamu cuba try matrix D 1001, you darab dengan matrix C. Dapat tak matrix C? Dapat ke tidak matrix? Kalau dapat tu, show lah. So it's either way lah. You can use the IA or you can use the AI. You will get the same product, which is C. Okay, tu cara nak show. So kamu dah tahu apa itu identity. So kita akan gunakan sedikit information daripada identity. Kita nak apply kat kita punya ni, kita punya main lesson untuk hari ni. What is the meaning of inverse matrix? Kalau kamu tengok dekat sini, apabila kedua A multiply with B and B dia multiply with A, you akan dapat I. Apa maksudnya? If multiplication of matrix A and matrix B produces an identity matrix, then B is the inverse of matrix A and vice versa. Okay? Okay. Sebelum kita masuk dekat matrix, kita tengok sedikit tentang algebra. Okay. Kalau kamu recall balik, kan, kalau kamu ada X power 1 lah, kan? And then kamu ada X power negative 1. Okay, ini kita anggap sebagai matrix biasa, dan ini kita anggap dia sebagai inverse for this matrix. So bila kita apply index law, kan, kalau dah sama base kita tambah power, kan? So 1 plus negative 1, you will get x to the power of 0. So anything power 0 is 1. So kalau kita apply index law dekat matrix, kita akan dapat benda yang sama basically. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, A darab dengan B ataupun B darab dengan A, kalau kamu dapat I ataupun identity, kalau kamu dapat I identity, dia sama ada A tu adalah inverse untuk B ataupun B tu adalah inverse untuk A, sama je. Okay, so kalau kamu tengok sini, multiplication of matrix A and inverse matrix of A will result in identity matrix I, ataupun dari segi dari mathematical equation, A inverse ataupun A inverse A will result in identity matrix. Okay, boleh. Info bulletin tu boleh baca sendiri nanti. Terus kita pergi kepada contoh. Determine whether the following matrices are inverse matrices of one indirect. Contoh satu, eh. Okay, cuba kita darabkan dua matrix tersebut. 5, 4, 3, 2.
2, negatif 4, negatif 3 dengan 5. So bila kita darab, kita akan dapat 10 tolak 12, negatif 20 tambah 20, tolak 6 tolak 6, dan juga negatif 12 tambah 10. Okay ya. So bila kita pemudah, kita akan dapat negatif 2 sini, kosong kosong negatif 2. Adakah ini sama juga dengan I? Sama ke tidak? Tidak sama. Sebab syarat untuk identity matrix sini kena sah, kena satu. So untuk soalan A ni, not inverse of one another. One another. Okay, kat mana yang dapat ni? Cikgu nak tengok sekejap. Kamu rasa kat mana yang dapat? Okay, let's try D lah. I think D dapat ni. Okay, negative 2, 3, negative 5, 7, 7 minus 3, 5 minus 2. So bila kamu darab, kamu akan dapat negatif 14 tambah 15, 6 tolak 6, negatif 35 tambah 35, and the last one is 15 minus 14. Okay, ni dapat. So bila kamu selesai, kamu dapat 1001. So ini adalah I identity. So bila kamu dapat identity, so those two matrices are inverse of one another. Boleh? So that's how you show whether those two matrices are inverse of one another. Okay? How to determine the inverse matrix for a 2x2 matrix? Given matrix A, A, B, C, D, the inverse matrix A can be obtained using the formula. Okay, ini adalah formula yang paling popular yang you kena hafal lah untuk cari inverse. Okay? Where AD minus BC is not equal to 0. AD minus BC di sini bermaksud, kalau kamu tengok dekat definition tu, kita denote dia sebagai determinant. Kita panggil AD minus BC ni sebagai determinant for matrix. Ataupun dia soalan biasa akan buat simbol macam ni, ada palang tu. Okay, untuk inverse matrix exist, kita kena make sure yang determinant itu bukan kosong. Sebab kalau kamu tengok dekat formula tu, 1 over AD minus BC ataupun 1 over determinant. Kenapa kamu tak boleh dapat kosong? Sebab kalau kamu dapat kosong, kamu tak boleh bahagi apa-apa nombor dengan kosong. So that's why to make the particular matrix has an inverse matrix, you have to make sure that the determinant is not equal to 0. Is not equal to 0, Inverse matrix on the drawing. The inverse matrix does not exist when AD minus BC equals to 0. So, kalau kamu nak determine sama ada inverse matrix tu exist ke tidak, tengok je determinant dia. Kalau dapat kosong, tak exist lah. Kalau tak dapat kosong, adalah inverse dia. Okay, contoh. Ni formula ni ingat. Determine, okay. Baik. Senang sahaja. Untuk A, kita tengok dulu sama ada determinant dia kosong ataupun tidak. So determinant of matrix kita denote sebagai A lah. AD minus BC maksudnya 6 darab 1 tolak 0 darab 0. Kamu akan dapat 6. 6 tu tak sama dengan 0. Bila tak sama dengan 0, maksudnya inverse dia ada. Patah balik, cikgu lupa nak explain kat formula tu. Lepas kita dah cari 1 over determinant, kamu perasan tak dekat sini ada sedikit pertukaran untuk diagonal yang pertama. Macam ni ya, diagonal yang ke bawah ni, apa yang kamu kena buat? Kalau kamu tengok yang asal, ini A, ini D. Tapi dekat sini, ini D, ini A. So maksudnya, untuk diagonal yang pertama ni, kamu kena Tukar tempat. Just tukar tempat sahaja. Okay, itu untuk diagonal yang pertama. Untuk diagonal yang kedua ataupun yang BC ni, untuk diagonal yang kedua ni, apakah yang kamu nampak? BC masih ada, maknanya tempat dia masih sama. Apa yang berubah? Simbol.
So untuk diagonal yang kedua, kena tukar sign ataupun tukar operation dia. Boleh? Diagonal pertama tukar tempat, diagonal kedua tukar sign. Ingat benda tu sahaja. Baik. So memandangkan untuk soalan A tu dia punya determinant is not equal to 0, so we have to find the inverse matrix. So A inverse is equals to 1 over determinant. 1 over determinant kita 6, letak 6 dekat sini. Okay, diagonal yang pertama kena tukar tempat. So kamu akan dapat sini 1, sini 6. Dan diagonal yang kedua tukar simbol. Tapi kalau kamu tukar simbol pun negatif 0 is still akan dapat 0 juga, betul? So 0, 0. Okay. Now kamu ada pilihan untuk memasukkan determinant tu kat dalam ataupun nak biar dekat luar sahaja. Tapi kalau cikgu terulanglah ikut kepada nombor tersebut. Kalau nombor dia terlampau, macam kalau kamu masukkan dapat nombor tak cantik, biar dekat luar je lah. Tapi kalau bila kamu masukkan, kamu dapat simplify cantik, masuk dalam. Contoh kalau macam ni kan, kalau cikgu buat masuk dalam pun taklah teruk sangat matrix tu. Cantik jugalah, 1/6 sini, 0, 0, 1. So cantik lah. So ini adalah kita punya A inverse. Boleh? Okay. Soalan D, BC tu boleh buat sendiri. Soalan D, cari determinant of, let's say kita denote sebagai B lah. Ini dah E, nanti kamu confuse. So 4 darab 1, AD minus BC, 2, 2. Kamu akan dapat kosong. Bila kamu dapat kosong, tak payah nak beria-ria cari inverse. Memang takkan wujud. So inverse does not exist. Okay, boleh. Lagi contoh, calculate the inverse matrices. Contoh satu, cikgu tunjuk satu je lah. Let's say C. So we find the matrix, the determinant of matrix. Let's say untuk C kita denote sebagai C lah, senang sikit. So AD 4, 2. Tolak tu memang formula dia tau, jangan tukar pula. Right, so biasanya akan dapat 8, tolak 6, so you will get 2. So determinant is 2. So C inverse is equals to 1 over 2, the first diagonal, tukar tempat. Kamu dapat sini 2 dengan 4. Second diagonal, tukar simbol atau tukar sign. Tempat jangan tukar. So you get here is 2, you get here is 3. So if you put the fraction inside, you will get 1, 1, 3/2 dengan 2. Itu sahaja. Boleh? Contoh lain. Okay, it is given that, okay, and matrix P has an order 2 by 2. Calculate matrix P. Okay, tadi kita cikgu akan ulang balik apa dia punya basic ataupun mathematical equation untuk inverse. Tadi cikgu dah cakap tadi A B ataupun B A is equals to I. Maksudnya A tu adalah inverse untuk B ataupun B tu adalah inverse untuk A. Sama saja. Okay, so kalau kamu tengok dekat soalan, bila kamu darab dua matrix tu, tiba-tiba dekat sini sama dengan 1, 0, 0, 1, which is identity. So you know that matrix P adalah inverse untuk matrix yang dekat depan tu. So apa yang kita kena buat? Let's say kita denote matrix A tu sebagai yang kat depan tu, 4, 10, 1/2, 1. Kita cari inverse A ni. Okay, barulah kita akan, itulah kita punya P. Nanti cikgu tunjukkan apa. Okay, jom kita cari kita punya inverse A. A inverse equals to 1 over determinant 4 times 1 is 4 minus 1 over 2 times 10 is 5. Tukar tempat, 1, 4 tukar simbol, minus 10 minus 1 over 2. Then you akan masukkan nilai dia. You will get here is minus 1, here is 10, here is 1 over 2, and this is minus 4. Okay, inilah sebenarnya kamu punya P. Tak percaya? Kalau tak percaya, jom kita darab. Dapat tak 1, 0, 0, 1 tu? So let's say I have minus 1, 10,
1 over 2 dengan minus 4. Okay, let's multiply this together. First row, first column, minus 4 plus 10 times 1 over 2, you get 5. Second, first row, second column, you get 40 minus 40. Minus 1 over 2 plus 1 over 2. Dan 5 tolak 4. So, dapat tak identiti? 1, 0, 0, 1. Okay, so ini adalah sama juga dengan ke atas tu. Okay, so what can we conclude? We can conclude that inilah kita punya P. Okay, I hope you can see. Okay, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, kita dah selesai. Now, macam mana kita nak gunakan matrix method untuk kita selesaikan simultaneous equation? Ha, kalau sebelum ni, untuk simultaneous equation, kamu pakai apa? Ada dua cara kan? Saya pakai substitution, pakai elimination. So now, cikgu nak ajar ataupun introduce macam mana kita nak apply matrix method untuk selesaikan persamaan serentak. Okay, tengok dia punya flow tu. Untuk yang first kotak yang pertama ni, kata simultaneous linear equation. Kalau kamu nampak, biasa nampak kan, ada dua equation X dengan Y, dan kamu ada constant X dengan Y, dan kamu ada constant. Kamu boleh terjemah atau kamu boleh express this linear equation in a matrix form. Macam mana? Kamu hanya ambil dia punya coefficient ataupun kamu ambil nombor dekat depan tu, itulah nombor tu matrix. Dan untuk variable, dua variable tu akan jadi kita punya column dekat sini. Okay, so that's why ambil nombor depan, maknanya A, B, C, D sama juga dengan nombor yang dekat luar tu. So inilah kita panggil dia sebagai AX equals to B, where A is the matrix, X is the variable, and B is the constant. Boleh? So tak apa, kamu cikgu tengok kat sini je. AX equals to B. Okay, kita nak cari, kalau dalam simultaneous equation, kita nak cari nilai X dengan nilai Y. Dan sama juga dengan matrix form ni, kita nak cari nilai X dengan Y. Kat mana nilai X dengan Y? Kat sini kan, inilah kita punya nilai X dengan Y ni. Okay, so kalau kita nak cari nilai X dengan Y, sebenarnya kita ni nak eliminate ataupun kita nak hapuskan matrix A dekat depan ni. So the only way untuk kita hapuskan matrix tu adalah untuk letakkan dia punya inverse dekat belah kiri. Bila kita letak inverse dekat belah kiri, since ini ada equal, so kita kena letak juga yang belah kanan ni juga. Kena letak, itu memang dia punya rule. Okay, bila kamu letak dia belah kiri, ni pun kena letak belah kiri, tak boleh letak belah kanan. Kalau kiri, kirilah. Kalau kanan, kananlah. Okay, so sekarang ni, bila A inverse bertemu dengan A, kita akan dapat I ataupun identity, which is bila identity multiply with X, you akan dapat X balik kan. So ini basically just hilang sudah. Okay, so you only left with X equals to A inverse B. So to find the value of the variable X and Y ataupun PQ ataupun RS, apa-apa variable pun, you just have to multiply the inverse matrix dulu dengan dia punya constant. Itu sahaja. Boleh? Contoh banyaknya. Okay, ni dia suruh write this. Okay, ini suruh write je, tak masalah. Kita pilih mana? Kita pilih E lah. Dia ada 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Dia ada Y tolak 3X sama juga dengan 11. Mula-mula kita kena pindahkan constant ke sebelah kanan. 2X tambah Y sama juga dengan negatif 4. Dan tolong susun balik X dulu baru Y eh. Kalau macam ni dia Y dulu kan, so kita terbalikkan sahaja. So negatif 3X tambah Y sama juga dengan 11. Barulah kita boleh express in the form of matrix. So 2, 1, negatif 3, 1. Jangan lupa X, Y. Dan jangan lupa dia punya nombor dekat negatif 4 dengan 11. Yep. Okay, okay, nombor 3 pula.
Okay, solve the simultaneous linear equation using matrix method. So, kita ambil senang dulu. Kamu ada x tolak 2y sama juga dengan 5. 2x tolak 3y sama juga dengan 10. So, kita tukar dari kepada bentuk matrix. You will get 1 negative 2, 2 negative 3. Jangan lupa xy dekat sini. Sama juga dengan 5 dengan 10. Okay. So, kamu nak cari xy. So, terus buat macam ni. Xy equals to, depan ni adalah dia punya inverse for this matrix. Lepas tu baru letak 5 dengan 10 tu. Okay. So, terus buat 1 per determinant. Negative 3 tolak negative 4. And jangan lupa first diagonal tukar term, tukar tempat. And second diagonal tukar sim, tukar simbol macam ni. And baru letak dia punya 5 dengan 10. Okay. So kamu akan dapat negatif 3 tolak-tolak. Oh senang, akan dapat 1. So kamu just darab yang matrix ni. So your xy equals to, macam nak darab ni. Ini 2 by 2, ini 2 by 1. So nanti kamu punya product akan dapat 2 by 1 juga. Okay. So first row first column, kamu akan dapat negatif 15 tambah 20. And bawah tu negatif 10 tambah 10. Betul tak? So your x is equals to, your x equals to 5 and your y is equals to 0. So final answer letaklah x sama dengan 5, y sama juga dengan kosong. Boleh? Okay. Macam mana kita nak solve problem involving matrices? Okay, itu dia punya steps tu. Write linear equation in the form of AX plus BY equals to P, CX plus DY equals to Q. Lepas tu terus write the simultaneous in the form of matrix. Lepas tu kita solve with the solve with multiplication with inverse matrix. Okay. Contoh panjangnya. Okay. Dia ada dua types of curry puffs, sardine dengan potato. In the first hour, 24 sardine dengan 18. So kalau macam panjang-panjang soalan ni, kamu tulis information. 24 curry dengan, sorry, 24 sardine dengan 18 potato. Lepas tu dia punya total dia adalah 28.80. Dan seterusnya 30 sardine dengan 14 potato. Total dia 29.2. So, apa yang kau boleh buat kat sini, kau boleh bentukkan matrix. You will get 24, 18, 30, 14. Okay. Kamu boleh pakai X, Y ke apa-apa, tak kisah. Tapi sebab cikgu dah denote ni sebagai S dengan P, so kita buat je lah SP, tak ada masalah. So, and this is equals to 28.80, 29.20. Okay. Dapat matrix dari sini, boleh selesai macam biasa. Okay. Boleh sama sendiri kot. Boleh buat sendiri eh. Buat sendiri. Okay, next. Tak apa, ini buat sendiri nanti, tak ada masalah. Ini pun sama juga. 5,000, 3,000, 6,000, 4,000. And then bentukkan P dengan Q, samakan juga dengan apa, 350 dengan 440, dan kamu solve it. Okay, boleh buat sendiri ya. Okay, so cikgu rasa itu sahaja untuk inverse dan juga solving simultaneous equation using inverse matrix, using matrix method. Okay, so basically kita dah habis untuk chapter matrices. So cikgu harap sedikit sebanyak bolehlah faham. Chapter ni bagi cikgu bonus lah. Okay, dia tak ada pening-pening sangat. Okay, so terima kasih. Kita akan jumpa lagi di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.